jam 2:23 bongkaran. Rekan-rekan sekalian, ini tadi pagi ya, tepat pukul 03:20 di Desa Tanggulangit itu ada kebakaran mobil artis Via Valen di rumahnya, diparkir di samping kanan rumah di jalan. Nah, dari situ, dari hasil penyelidikan sementara kita mengamankan satu orang yang diduga melakukan kegiatan itu. Tapi saat sekarang ini kami sedang menyelidiki lebih jauh, lebih dalam keterlibatan satu orang ini sejauh mana keterlibatannya. Sementara di TKP itu kita amankan satu barang bukti berupa botol aqua yang masih tercium bau bensin dan satu korek api. Di samping itu kita juga mengamankan tas itu berisi buku BCA, lantas kayak jenglot gitu, kayak perdukunan begitulah isinya, termasuk ada kayak apa bambu kuning yang dipotong hanya sekian senti gitu, itu di dalam tasnya. Itu tasnya terduga nih? Ya, ini tas yang kita amankan. Dan itu bukan warga Tanggulangin, itu warga luar. Sejauh ini sementara motifnya sudah diketahui belum? Belum, orangnya ini pura-pura bego, pura-pura gila. Ditanya itu ngomongnya ngalur ngidul, lantur. Jadi sementara ini kita diamkan dulu, kita lihat perkembangannya. Setelah dia tenang, baru nanti kita akan periksa. Sementara itu dulu. Ditangkap di mana? Ditangkap di mana? Situ juga. Masih di daerah. Oh, masih di lokasi itu. Kali tengah ya. Disiram pakai bensin enggak? Ya. Karena mobil gue